Seorang wanita warga emas di Taman Desa Dahlia Seremban susah hati memikirkan rumahnya yang retak pada lantai, dinding hingga bumbung. Keretakan itu didakwa akibat kesan kerja pembaikan cerun berhampiran rumahnya dan pergerakan tanah sejak lebih setahun lalu. Pemilik rumah, Norsia Hamzah, 65 tahun berkata keretakan disedari anaknya yang pulang dari tempat kerja pada Khamis lalu. Dia mendapati rekahan pada mulanya berlaku pada dinding, kemudian selepas melakukan pemeriksaan, didapati rekahan turut berlaku di bahagian luar rumah sehingga ke jalan di luar pagar. Menurut Norsia, laporan telah dibuat kepada pihak berkuasa. Oh, kalau tanah medap ni memang dah lama, dah tu dah start, dekat nak setahun kan, masa hujan-hujan yang hujan-hujan lebat dulu. Tapi bermulanya construction ni yang buat ni baik pulih ni 12/2/2024. Tapi selepas pada sebulan lepas tu yang ketara 21 bulan 3 lah, yang balik hari anak ibu balik daripada kerja malam Khamis, Rabu malam Khamis, nampak keretakan tu ketara sangat. Itu yang masa tu lah. Bomba cakap lebih baik pindah sebab sebelum apa-apa terjadi, sebab ini baru piling yang pertama dia sebut. Sebab ibu pun kan pandai konstruksi ni, ibu tak pandai. Ibu pun dengan nasihat imat orang juga kan. Kalau MPS kata macam ni, ibu kan macam tu lah. Kalau bomba kata macam ni, kita ikut. Apa yang dia beri kepada ibu tu, ibu ikutlah. Rumah ini didiaminya bersama seorang anak dan menantu masing-masing berusia 39 tahun. Norsiah enggan menuding jari kepada sesiapa, namun berharap pihak berkaitan membantu membaik pulih rumahnya. Sementara itu, Datuk Bandar Majlis Menderaya Seremban, Datuk Masri Razali, dilaporkan berkata pihaknya akan melakukan siasatan sebelum memberi maklum balas. Menurutnya, kerja pembaikan cerun sedang dilakukan berhampiran rumah wanita berkenaan berikutan runtuhan cerun.